Oke, kali ini SLMP TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Cepaki 2024. Gak perlu mencoba basa basi lagi, ini dia alur ceritanya. Viru jati, raksasa jati. nato ne Na Di sebuah desa, terdapat seorang pendeta yang baru saja mendapatkan keajaiban dari Dewa Krishna, di mana pendeta tersebut telah bangkit dari kematiannya dan telah mendapat anugerah. Seketika, pendeta tersebut langsung membuat sebuah patung Dewa Krishna sebagai bentuk rasa hormatnya, dan semenjak itulah pendeta tersebut mengajak semua orang untuk ikut menyembahnya. <tuh> Di satu sisi, seorang mafia kejam bernama Kamsaraja baru saja melakukan pembantaian terhadap seorang preman desa yang berani mengganggu ketenangannya. Terlihat Kamsaraja dan anak buahnya dengan brutal membantai semua preman tersebut hingga tewas. Di mana Kamsaraja ingin merebut kembali tanah kekuasaannya yang telah direbut oleh para preman tersebut. Dan setelah itu, Kamsaraja beserta anak buahnya kembali karena tugasnya sudah selesai. <tuk> Di samping itu, Kamsaraja menghadiri sebuah upacara atas lahirnya anak dari adik iparnya yang pertama, di mana Kamsaraja diminta untuk memberikan doa restu sebagai rasa hormat, sebagai kakak yang paling tua. Sementara di dalam acara tersebut telah terdapat beberapa polisi yang ingin menangkap Kamsaraja, sebab Kamsaraja telah melakukan beberapa pembunuhan dengan sangat brutal. Bahkan Kamsaraja pun telah merasakan orang-orang desa yang kemudian meminta agar Kamsaraja segera dipenjara. Namun, Kamsaraja pada saat itu telah menolak penangkapan tersebut, karena semua perbuatannya itu menurutnya sangatlah baik, karena demi menyelamatkan hidup keluarganya. Kamsaraja kemudian meminta para polisi tersebut untuk kembali, karena ia ingin melangsungkan upacara atas kelahiran keponakannya Mereka, yang Ketika Kamsaraja dan adik-adik iparnya baru saja keluar dari kuil. Tiba-tiba saja, saudara laki-lakinya Kamsa Raja jatuh terkapar dan tewas. Pada hari itu juga, yang kemudian membuat semua orang menjadi heboh karena kejadian tersebut. Benar-benar sangat aneh, dan tak lama kemudian, seorang utusan Dewa Siwa tiba di sana, kemudian memberikan sebuah anugerah kepada saudara laki-lakinya Kamsa Raja. Dan seketika, saudara laki-lakinya Kamsa Raja hidup kembali dan telah mengejutkan orang-orang. Kini, Kamsa Raja dan orang-orang mempercayai utusan Dewa Siwa tersebut yang ternyata telah membawa keberuntungan bahkan menyelamatkan orang-orang. Setelah itu, Kamsaraja anak buahnya telah mengikuti utusan dewa tersebut ke kemanapun ia pergi. Di manakah suara ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai ramalan yang akan menimpa Kamsaraja? Hingga pada saat itu, Kamsaraja pun berhasil tertatap muka langsung dengan utusan dewa tersebut. Di samping itu, utusan dewa tersebut seketika terkejut setelah melihat tanda kemuliaan yang berada di dahinya Kamsa Raja. Utusan dewa kemudian memberitahu ramalan mengenai Kamsa di mana Kamsa Raja merupakan orang yang sangat beruntung. Namun, pada suatu saat nanti, keberuntungan Kamsa Raja akan berujung maut dengan sangat tragis, di mana anak perempuan adik laki-lakinya Kamsa Raja yang menjadi penyebabnya. Utusan dewa itu juga menyarankan Kamsa Raja agar bisa menghabisi anak Tersebut sebelum nyawanya Kamsaraja dihabisi oleh anak tersebut, seketika Kamsaraja berambisi bahwa dirinya akan langsung membunuh anak tersebut dengan tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Kamsaraja sedang menunggu kelahiran keponakannya itu dengan penuh amarah. Di saat itu, Kamsaraja ingin membunuh keponakannya itu langsung setelah begitu lahir, karena ia tidak ingin kehidupannya yang bahagia akan menjadi hancur setelah lahirnya anak tersebut. Dan tak lama kemudian, beberapa polisi lagi telah mendatangi Kamsaraja dan ingin menangkapnya. Polisi tersebut kemudian memaksa Kamsaraja untuk ikut dengannya karena kali ini polisi tersebut sudah muak dengan penolakan Kamsaraja. Sementara itu, Kamsaraja sendiri merasa bahwa dirinya benar-benar tidaklah bersalah. Sayangnya, penolakan Kamsaraja kali ini gagal, dan akhirnya Kamsaraja pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa tahun kemudian, terlihat desa tersebut sedang mengadakan sebuah pesta besar-besaran, di mana kaum wanita mengadakan sebuah perlombaan untuk para laki-laki. Pada saat itu, seorang pria muda yang gagah bernama Krishna telah mengikuti perlombaan tersebut. Terlihat Krishna telah berjuang untuk mendapatkan satu tongkat yang menjadi rebutan para peserta. Yang akhirnya, Krishna pun berhasil mendapatkan tongkat tersebut, dan pada saat itu pun Krishna langsung memecahkan kendi yang digantung. Alhasil, Krishna telah menjadi sorotan para wanita, termasuk Satya, yang menjadi moderator lomba tersebut. samping itu, Krishna merupakan laki-laki yang bertanggung jawab dan selalu mengambil keputusan dengan bijak. Krishna juga telah menjadi harapan ibunya karena menjadi putra tunggal di dalam keluarganya. Kini Krishna harus bekerja keras demi bisa menghidupi kecukupan ibunya yang sudah lama ditinggal suaminya meninggal. Selain itu juga, Krishna selalu senang karena dirinya telah dianggap sebagai anak yang baik hati dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Namun, Krishna sering merasa bersedih karena dirinya selalu mendapat cobaan yang sangat sulit, bahkan hampir membuatnya frustasi karena dirinya merasa kasihan terhadap ibunya yang selalu menderita. Seketika, Krishna sedang pergi ke kuil. Krishna kebetulan bertemu dengan Satya yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Di saat itu, Krishna dengan sengaja mendekati Satya yang sedang melakukan ritual. Dan tanpa sengaja, gelang pemberian ibunya telah jatuh ke dalam mangkuk ritual. Di samping itu, Krishna berusaha mengambil kembali gelang miliknya yang tersangkut di rambut Satya. Seketika, Satya langsung terpesona setelah ditatap oleh Krishna yang sebelumnya menjadi orang yang ia kagumi. Satya kemudian berbahasa basi terhadap Krishna karena dirinya serasa ingin mendekati Krishna. Astaga. Sementara Krishna dengan senang hati telah menanggapi dan telah memendam perasaan terhadap Satya. Dan semenjak itulah mereka berdua saling kenal dan menjalani hubungan persahabatan. Di samping itu, Krishna memperkenalkan Satya kepada ibunya yang penasaran dengan teman barunya Krishna. Di saat itu, ibunya Krishna merasa senang karena putranya telah mendapatkan teman yang baik dan juga cantik. Hai. Setelah itu Krishna langsung mengajak Satya untuk berkeliling Karena Krishna memiliki banyak topik yang harus dipertanyakan Di satu sisi Krishna dengan berani menyelamatkan seorang wanita hamil yang ingin dieksekusi berapa preman Terlihat Krishna yang berani dengan sangat beringas menghajar semua preman-preman tersebut Hingga menyerah dan memutuskan untuk kabur <tuh> Krishna kemudian menghampir Satya lalu mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat tangguh. Selain itu juga, Krishna dengan rasa malu mengungkapkan isi hatinya yang sudah lama ia pendam selama ini. Sementara Satya yang terkejut juga ikut mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya sudah membara karena ia tidak sabar ingin bersama Krishna. Akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan percintaan yang akan Berjalan sampai hari pernikahan nanti, seiring berjalannya waktu, hubungan percintaan Krishna dan Satya berjalan dengan sangat romantis, di mana mereka berdua ingin menciptakan sebuah kebahagiaan yang membuat semua orang, termasuk keluarganya, juga ikut bahagia. Selama itu, Krishna selalu juga mengikuti keseharian Satya karena dia tidak ingin kehilangan Satya. Meskipun Krishna seringkali dimarahi oleh pengawalnya Satya karena merasa risih setelah diikuti Krishna dalam kesehariannya, namun Krishna tidak pernah menyerah dan ingin selalu berjuang demi mendapatkan hati serta kasih sayang dari Satya yang sudah menjadi kekasihnya. Karena selama ini Satya jarang sekali diberi kebebasan, sebab terdapat sebuah masalah yang akan mencelakai Satya kapanpun juga. <tik> Di satu sisi, Kasmaraja telah terbebas dari hukuman penjara dan kembali ke rumah dengan sangat bahagia. Sementara orang-orang ada yang merasa senang, bahkan sedih karena Kamsaraja bisa saja melakukan penindasan lagi. Namun, kepulangan Kasaraja telah mendapat sebuah masalah di mana ban mobilnya kempes dan mengharuskan dirinya menunggu beberapa anak buahnya yang akan datang menjemput. Dan tak lama kemudian, Krishna yang kebetulan lewat di jalan tersebut dengan baik hati, menawari Kamsaraja tersebut dengan tumpangan. Karena Krishna merasa kasihan setelah melihat Kamsaraja yang sedang menunggu anak buahnya. Sementara Kamsaraja terpaksa ikut bersama Krishna yang baik hati karena tidak memiliki pilihan lain. KAMSARAJA <tuh> Sampainya mereka berdua di rumah Kamsaraja, seketika Krishna merasa gelisah. Setelah melihat kediaman Kamsaraja yang ternyata adalah rumahnya Satya, ketika Kamsaraja memasuki rumah, seketika semua orang yang berada di rumah tersebut, termasuk Adi Ivannya langsung terkejut. Di mana mereka semua ketakutan karena kedatangan Kamsaraja akan melakukan pembantaian. Karena niatnya pada saat itu yang ingin membunuh keponakan perempuannya belum terlaksana. Dan kini, Kamsaraja ingin melakukannya demi bisa melindungi dirinya dari mara bahaya apapun yang disebabkan oleh keponakannya, yaitu Satya. Bahkan, Kamsaraja akan membunuh semua orang yang berusaha menghalanginya untuk membunuh keponakannya itu, yang sudah membawa musibah baginya. Namun, adik laki-lakinya merasa tidak terima karena anaknya ingin dibunuh oleh kakak iparnya. Dan seketika, Kamsaraja langsung membunuh adik laki-lakinya karena sudah berani melarang Kamsaraja. Di samping itu, ibunya meminta maaf kepada ketiga anaknya karena ia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, termasuk Kamsaraja, di mana pada waktu itu ibunya Satya tidak menyangka bahwa ia telah melahirkan tiga anak kembar. Seketika, ibunya langsung menyembunyikan kedua anaknya dan hanya menunjukkan Satya ke hadapan Kamsaraja yang ingin membunuhnya. Pada awalnya, ibunya Satya merasa tidak tega ingin mengorbankan salah satu anaknya karena perjuangan ibunya Satya sangatlah susah dan menyakitkan. Semenjak itulah ibunya Satya selalu memanjatkan doa agar ketiga anaknya terselamatkan. Hingga akhirnya ibunya Satya pun mendapat kabar baik bahwa saja Kamsaraja telah dijebloskan ke dalam penjara. Dan setelah itu ibunya Satya pun langsung menghela napas lega. Sementara istimewa Kamsaraja memberitahu semua anak buahnya agar menjaga informasi mengenai adik perempuannya Kamsaraja yang telah melahirkan tiga anak kembar. Keesokan harinya, Kamsaraja melakukan ritual di mana dirinya ingin memberkati keponakannya yaitu Satya agar selamat. Kini, Kamsaraja telah mengurungkan niatnya untuk membunuh Satya karena saat ini Satya sudah tumbuh dewasa. Selain itu juga, Kamsaraja tidak mengalami musibah seperti yang dikatakan oleh utusan Dewa Siwa pada waktu itu. Selama ritual, Kamsaraja memerintah asistennya, yaitu Raka, untuk menyiprati seluruh rumah termasuk kamar Satya dengan air doa. Sementara Satya dan ibunya nampak khawatir karena di dalam kamar terdapat dua saudara kembar Satya. Dan pada saat Raka memasuki kamar, seketika salah satu saudara kembar Satya langsung menghampiri Raka dan membuatnya terkejut. Saudara kembar Satya kemudian beralasan bahwa dirinya ingin ke kamar mandi dan telah melalui pintu belakang. Namun pada saat itu Raka merasa sedikit curiga. Ketika Kamsaraja hendak pergi ke kota, tiba-tiba saja sebuah truk besar menghalangi jalan yang kemudian membuat mobil Kamsaraja keluar jalan. Kamsaraja kemudian keluar dari mobilnya untuk membereskan mobil yang berani menghalangi jalannya. Tetapi dari satu sisi balasan, anak buah Mahes telah menaburi sebuah bubuk cabai dan menyerang Kamsaraja dengan brutal. Beruntungnya, Krishna yang kebetulan lewat langsung membantu Kamsaraja untuk membantai semua anak buah Mahes. Dan setelah itu, Krishna langsung membawa Kamsaraja kembali karena harus mengobati luka yang sedikit serius. Kamsaraja. Sampainya mereka berdua di rumah, Kamsaraja langsung mengundang Krishna untuk masuk ke dalam rumahnya sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan dari bahaya. Di saat itu, Kamsaraja mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena Krishna selalu saja membantunya dalam segala hal. Selain itu juga, Kamsaraja mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seorang asisten yang harus senantiasa menjaga keponakannya yaitu Satya. Kamsaraja kemudian memanggil Satya lalu dihadapkan kepada Krishna yang akan menjadi asistennya saat ini. Sontak, Satya terkejut karena Krishna merupakan laki-laki idamannya. Kini telah menjadi asistennya. Di samping itu, Kamsaraja memutuskan pada hari itu juga bahwa dirinya telah mengangkat Krishna sebagai asisten barunya Satya. Sementara asisten lamanya, yaitu Raka, akan selalu ikut bersamanya kemanapun Kamsaraja pergi, dan akhirnya Krishna pun menerimanya dengan senang hati. Karena impiannya untuk bersama dengan Satya, akhirnya terwujudkan juga. Di malam harinya, terlihat Krishna dalam keadaan mabuk, telah berjalan dan nyasar ke dalam rumahnya Satya. Di malam itu, Satya dengan cepat langsung membawa Krishna masuk ke dalam kamarnya agar tidak ketahuan siapapun, termasuk raja yang pastinya akan marah besar. Di saat itu, Satya telah memerintahkan kedua saudaranya untuk bersembunyi, namun pada saat itu juga rahasia besar Satya telah terbongkar oleh Krishna yang terkejut setelah melihat kedua kembarannya Satya. Di samping itu juga, ibunya Satya mengumpulkan bahwa dari kecil hingga saat ini, Satya dan kedua saudaranya telah menjalani kehidupan bersama. Ibunya juga memberikan perbedaan di antara ketiganya dengan menamai Satya 1, Satya 2, dan Satya 3. Di mana mereka bertiga saling bergantian untuk menjalani kehidupan bersama. Karena ibunya tidak ingin akan muncul rasa iri dengki yang akan menyebabkan ketiganya bertengkar. Di samping itu juga, ibunya Setia mengungkapkan bahwa Satya akan dibunuh oleh Kamsaraja. Raja. Di mana Kamsa Raja meyakini bahwa Satya adalah orang yang telah membawa bencana bagi Kamsaraja Raja yang gagah perkasa. Ibunya kemudian meminta kepada Krishna agar bisa ikut menjaga Satya dan kedua saudaranya. Dari incaran Kamsaraja yang masih memendam amarahnya, seketika Krishna berasumsi bahwa dirinya akan selalu menjaga Satya dan saudaranya karena Satya sudah menjadi orang yang dapat melelehkan hatinya. Seiring berjalannya waktu, Krishna yang telah bermukim di kediaman Kamsaraja karena sudah menjadi asistennya Satya. Pada saat itu, Krishna telah tinggal untuk sementara waktu di sana karena Kamsa Raja sedang pergi keluar kota. Di samping itu, Krishna beserta ketiga Satya telah mempermainkan Raka karena sudah mengganggu ketenangan mereka yang sedang mencoba menguasai rumah karena Kamsa Raja tidak ada. Terlihat ketiga Satya telah mempermainkan Raka dengan begitu gembira. Yang kemudian membuat Raka ketakutan, lalu memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Bahkan, Raka juga menganggap bahwa Satya adalah orang hantu karena setiap tempat Satya selalu ada dan sering menghilang dengan cepat. Sedangkan Krishna, yang telah membuat rencana tersebut, nampak senang karena Raka telah pergi dari rumah tersebut. Ah. Indi. Indi esokan harinya, di saat Kamsaraja baru saja datang, Kamsaraja hendak mengeksekusi salah satu anak buah Mahes yang ingin mencelakai dirinya. Kamsaraja nampak marah karena ketenangannya selalu saja diganggu oleh Mahes yang tidak pernah merasa puas jikalau Kamsaraja menderita. Namun seketika salah satu anak buah Mahes langsung menodongkan pisau ke arah Satya. Sementara Krishna dengan cepat langsung membantai salah satu anak buah Mahes hingga tewas. Sayangnya, salah satu tangan Satya terluka setelah terbeset pisau dan membuat Satya lemas. Dan setelah itu, Satya langsung dibawa ke dalam kamar karena ingin menyembuhkan lukanya. Di samping itu, Kamsaraja yang perhatian telah memanggil seorang dokter yang akan menyembuhkan lukanya Satya. Sementara di dalam kamar, Satya yang terluka nampak kesakitan dan tidak mampu bangun dari tempat tidur. Akhirnya, salah satu saudara kembarnya lah yang menggantikannya dan akan diperiksa oleh dokter tersebut. Di saat dokter ingin membuka perbannya Satya 2, seketika Krishna terkejut karena Satya 2 memiliki luka yang sama. Di mana kedua saudara kembarnya Satya rela melukai tangannya demi bisa menutupi kebohongan mereka. Sementara Satya merasa tidak rela karena saudaranya harus berkorban untuknya demi rahasia besar mereka tidak terungkap. Ketika semua orang sedang tertidur pulas, terlihat beberapa anak buah Mahes telah memasuki kediaman Kamsaraja secara diam-diam, di -diam, mana mereka ingin membunuh Kamsaraja yang menurut mereka sedang tertidur pulas. Sementara Kamsaraja yang sudah mengetahuinya telah bersembunyi, kemudian melakukan penyerangan, lalu membantai mereka semua dengan sangat brutal. Terlihat Kamsaraja sudah sangat kesal karena ketenangannya selalu saja diganggu oleh Mahes yang ingin Kamsaraja tewas di tangannya. Di samping itu, Krishna yang berada di sana ikut serta dalam aksi pembantaian tersebut. Dan tak lama kemudian, Mahes pun tiba di sana dengan membawa puluhan anak buah yang akan menghabisi Kamsaraja pada malam itu. Namun usaha Mahes yang ingin membunuh Kamsaraja hanyalah sia-sia. Di mana Kamsaraja yang gagah perkasa telah membunuh Mahes beserta anak buahnya, dan setelah itu Kamsaraja memerintah semua anak buahnya untuk membuang mayat Mahes dan puluhan anak buahnya ke sungai. Di samping itu, Kamsaraja pergi bersama Raka ke sebuah kuil untuk memanjatkan doa agar dirinya selalu diselamatkan dari bencana apapun. Karena akhir-akhir ini dirinya selalu mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, namun di satu sisi Kamsaraja tidak kuasa. Jikalau harus ingin membunuh keponakannya, yaitu Satya, yang sudah tumbuh dewasa, di samping itu seorang utusan dewa lagi-lagi menghampiri Kamsaraja, lalu memberitakan Kamsaraja untuk segera membunuh keponakannya itu. Karena bisa saja Kamsaraja menderita karena keponakannya, yaitu Satya, masih hidup. Utusan dewa juga mengatakan bahwa Satya memiliki dua saudara kembar yang telah disembunyikan oleh ibunya, dan pada saat itu pun utusan dewa mengingatkan kepada Kamsaraja untuk berhati-hati dengan Krishna yang akan selalu menghalanginya. Di sisi lain, Krishna baru saja meminta doa dan restu dari ibunya, di mana Krishna berencana ingin membunuh Kamsaraja yang ingin membunuh keponakannya sendiri, yaitu Satya yang saat ini telah menjadi kekasih pujaan hatinya. Ibunya Krishna kemudian mengajak Krishna ke dalam kamar untuk mendoakan ayahnya terlebih dahulu, yang ternyata adalah seorang polisi yang pernah menangkap Kamsaraja. Seketika, ibunya Krishna menangis dan meminta kepada Krishna untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Kamsaraja. Seketika, amaranya Krishna pun langsung meluap-luap dan serasa ingin membunuh Kamsaraja pada saat itu juga karena sudah membunuh ayahnya tercinta. Keesokan harinya, Krishna berserta ibunya Satya beserta ketiga Satya pergi memuja Dewa Krishna. Di mana mereka semua berencana ingin membantai Kamsa Raja terlebih dahulu sebelum Kamsa Raja membantai mereka semua. Di samping itu, Kamsa Raja berserta belasan anak buahnya telah tiba di sana dan siap untuk membunuh Krishna dan yang lainnya. Di mana Kamsaraja merasa tidak terima karena adiknya sendiri telah menyembunyikan semua rahasia bahwa ia telah melahirkan tiga anak kembar, sementara Satya sendiri harus dibunuh karena sudah menjadi malapetaka bagi Kamsaraja yang selalu tertimpa sebuah musibah yang besar. Kamsaraja kemudian langsung memerintah semua anak buahnya untuk membantai mereka semua hingga tewas, sementara Krishna dengan ketangguhannya berusaha melindungi Satya dan yang lainnya. Sayangnya, usaha Krishna telah sia-sia, di mana Krishna telah ikut terbantai dan terkapar lemas tak berdaya. Di samping itu, anak buahnya, Kamsaraja, sudah bersiap-siap untuk membunuh Satya beserta kedua saudara kembarnya dan ibu tercinta karena sudah tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Namun, tiba-tiba saja ibunya, Krishna, dengan penuh keberanian, telah menghabisi beberapa anak buah Kamsaraja yang ingin membunuh Krishna dan yang lainnya. Alhasil, Kamsaraja pun turun tangan, kemudian menghajar habis ibunya Krishna hingga lemas tak berdaya. Seketika, Krishna pun langsung bangkit kembali, kemudian berduel dengan Kamsaraja. Terlihat Krishna dengan sangat ganas telah membantai habis Kamsaraja, hingga pada saat itu Kamsaraja pun tewas dengan sangat tragis. Hingga Krishna yang tangguh berhasil membunuh Kamsaraja sekaligus melindungi keluarga Satya dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan film pun selesai. Baiklah, sahabat. Itulah alur cerita film kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.